di belakang saya itu ada sarang burung punai gading, di mana dalam sarang tersebut anak-anaknya sudah berumur 12 hari. Saya akan memantaunya, cuman indukannya itu masih selalu menunggu anak-anaknya. Saya sudah sedekat ini, cuman indukannya belum kabur. Kita lihat. Nah, itu dia indukan dari burung punai gading. Saya akan mendekat biar indukannya kabur. Tapi pelan-pelan, jangan sampai mengageti, karena bisa saja anak-anaknya itu ikut kabur juga. Ini sudah berumur 12 hari. Sudah saatnya mereka untuk keluar sarang. Ayo. Indukannya sudah kabur, saatnya untuk melihat anak burung punai yang sudah berumur 12 hari menjelang keluar sarang. Mudah-mudahan anak burung punai ini tidak pada loncat. Satu anak dari burung punai ini tadi sempat loncat, tapi masih di sekitaran sarang. Dan saya yakin besok sarang ini sudah kosong, karena ini sudah waktunya mereka untuk keluar sarang. Indukan akan merawatnya di luar sarang.